بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ورزقنا فهما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى ونصلي ونسلم على Sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a huda Usi nafsi wa iyakum bitakwa Allah faqad fazal muttaqun Qala ta'ala wa tazawwatu fa inna khairat zadid taqwa Yang pertama kita bersyukur pada kesempatan kali ini kita dipertemukan lagi untuk Mengkaji sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana mengkaji siroh ini bagian yang sangat penting untuk kita lakukan sebagai konsekuensi dari keimanan ya kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah konsekuensi daripada syahadat asyhadu anna muhammadan rasulullah adalah apa mempelajari dan mengikuti sunnahnya Allah berfirman kul ing kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu in kuntum tuhibbunallah kalau kalian mengaku cinta kepada Allah fattabi'uni maka ikuti aku siapa maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti untuk mengikuti kita perlu tahu dulu Rasulullah ini siapa Rasulullah ini seperti apa sifat-sifatnya? Lalu setelah kita tahu ilmunya baru kita ikuti kan gitu. Fattabi'uni kalau kamu mengikuti aku yuhibbukumullah maka Allah akan mencintai kamu wa yaghfir lakum dzunubakum plus Allah akan mengampuni dosamu. Repot sekali kalau kita tuh ngaku cinta sama Allah tapi Allah enggak cinta sama kita ibarat apa kalau orang pacaran tuh cinta bertepuk sebelah tangan ya kan kita tok ngaku cinta tapi ternyata pihak sebaliknya tidak cinta sama kita kan repot gitu kita ngaku cinta sama Allah tapi ternyata Allah malah murka sama kita karena kita nggak tahu cara supaya kita sampai pada derajat mencintai Allah itu bagaimana nah di sini ayat ini kan petunjuknya gitu fat tapi uni dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seorang super leader super manager lo ini saya ada mbak buku ini ada lagi bukunya ala kuliah udah dapat ya alhamdulillah ini buku yang luar biasa ini jadi bahan kajian saya di masjid baitur rahim setiap hari senin Untuk diskusi sama teman-teman sebenarnya referensinya ya banyak ya teman-teman bagi jamaah Quran Indonesia yang hadir di sini ataupun yang ada di rumah ya bolehlah kita kalau ada rizki kita beli kitab Rohikil Maktum ya karya Syekh Sofiur Rahman Al Mubarak Furi ini ketika ada lomba penulisan sirah internasional beliau juara satunya sudah banyak buku itu di Indonesia terbit dengan terjemahan bahasa Indonesia judulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rohikil Maktum, penulisnya Syekh Rahman Al Mubarakfuri. Kalau mau yang baca versi novelnya, maksudnya sirah tapi ditulis dengan bahasa novel, sangat enak dibaca. Bukan berisi data tapi kisah yang mengalir gitu ya. Itu bisa membaca bukunya Martin Links atau Syekh Abu Bakar Sirojuddin. Beliau juga nulis Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada lagi yang menarik disertai analisis gitu ya. Buku judulnya Manhaj Harogi ditulis oleh Syekh Munir Ghazban Ada lagi bukunya Syekh Muhammad Ali As-Salabi. Itu juga uh, judulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kitab-kitab sirah yang kita baca, kemudian kita share pelajaran-pelajaran uh, yang kita dapat kepada teman-teman. Adapun buku ini. Beliau lebih sistematis, ya. Kelebihannya apa namanya ini dibahas sesuai dengan judul-judul Rasulullah sebagai individu, Rasulullah sebagai kepala keluarga, sebagai seorang dai, dan seterusnya. Nah, kesempatan kali ini saya ingin berdiskusi dengan teman-teman yang di sini maupun yang di rumah tentang Rasulullah SAW, sebagai seorang kepala keluarga. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sebagai seorang kepala keluarga, kemarin kan kita sudah membahas Rasulullah dalam memanage dirinya sendiri, sebagai seorang pemimpin yang mana kepemimpinan diri ini sangat berhubungan erat dengan kedisiplinan diri, seorang yang punya apa namanya kapasitas, sebagai seorang pemimpin. Dia haruslah orang yang disiplin, kemudian kemampuan seorang dalam memimpin pribadi itu nanti ada hubungannya dengan kemampuan dia memimpin organisasi. Kalau dia adalah orang yang rapi, nanti kepemimpinannya dalam organisasi pun rapi. Kemudian, kepemimpinan diri ini juga ada hubungannya dengan manajemen stres, orang yang banyak stresnya itu karena dia gagal memimpin diri. Stres itu apa sih? Stres adalah jarak antara idealitas dan realitas. Semakin besar jaraknya, semakin besar stresnya antara yang diinginkan dengan apa yang sekarang jadi kenyataan. Gitu caranya dua pendam hidup-hidup cita-cita kalau tidak punya banyak keinginan jadi kau nggak perlu stres atau ya berjuang layaknya seorang pendekar atau pemberani mewujudkan cita-cita sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam kan begitu ya nanti ada hubungannya kepemimpinan diri dengan kemampuan seorang dalam mengatasi stres nah kita bicara Rasulullah SAW sebagai seorang kepala keluarga. Keluarga ini merupakan organisasi nirlaba terkecil lembaga terkecil dalam apa namanya alam semesta ini keluarga karena isinya cuma dua seorang suami dan istri dan nanti bisa keluar lagi anak-anak dan seterusnya sampai punya cucu sampai jadi keluarga besar dan dalam sunnah perubahan kita dituntun untuk step by step dalam melakukan perubahan ada orang yang bercita-cita merubah dunia kan ini ada sebuah apa perkataan orang barat ya waktu itu aku bercita-cita untuk mengubah dunia tapi ternyata mengubah dunia itu sulit maka aku berpikir untuk mengubah negaraku ternyata mengubah negara juga susah ya sudah tak merubah kotaku saja ternyata merubah kota ya susah tak merubah kampungku aja dah ternyata merubah kampung ya susah maka saya berpikir untuk merubah keluargaku saja Ternyata masih belum bisa Akhirnya saya berpikir untuk merubah diriku sendiri Ketika aku berubah Keluargaku berubah Ketika keluargaku berubah Kampungku berubah, kotaku berubah Negaraku berubah dan aku pun mengubah Dunia Jadi ternyata perubahan itu selalu Dimulai dari titik yang paling kecil Gitu ya Ketika kita bicara dakwahnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ayat yang diturunkan wa angzir ashiratagal akrobin kalau antum pingin tahu awal mula dakwah jahriyah atau dakwah terang-terangan, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan wa ashiratagal Lalu beliau naik ke bukit sofa. Wahai sekalian Quraisy. Apa pendapat kalian kalau aku beri kabar di belakang gunung ini ada sekelompok pasukan yang akan menyerang kalian? Orang-orang Quraisy mengatakan, kami selama ini tidak pernah mendapatimu berdusta. Jadi kami akan percaya, maksudnya gitu. Terus Rasulullah SAW mengatakan bahwa ketahuilah aku adalah utusan Allah untuk memperingatkan datangnya hari akhir dan siksaan yang pedih nanti di Yaumil Kiamah. Maka tiba-tiba ada seorang yang berteriak gitu, taban ya Muhammad Muhammad alihada jamaatana. Celaka kau wahai Muhammad Apakah hanya untuk urusan seperti ini kau kumpulkan? Kami orang itu namanya adalah Abu Lahab. Maka, atas kalimatnya, "Tabanlah kaya Muhammad, Allah turunkan ayat tabat Abi Abilah, wa tab Ternyata orang yang pertama kali menantang dakwah Rasulullah SAW adalah pamannya sendiri, dan yang paling melindungi Rasulullah SAW juga adalah pamannya sendiri yang lain. Siapa Abu Talib? Nah, maka mari kita belajar di sini, oh, dakwah kita yang besar dan kuat itu tidak bisa lepas daripada dukungan keluarga. Oke, okay. maka antum semua, ini santri-santri harus punya satu apa, keseriusan untuk membangun sebuah keluarga atau rumah tangga yang baik saya kasih gambaran ini bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 12 tahun itu sudah melakukan perjalanan magang dagang internasional dari Mekah ke Syam itu perjalanannya aja PP mungkin 4 bulan ya 4 sampai 6 bulan kita ini umur berapa ini belum pernah keluar negeri aja nggak pernah ya kan Rasulullah umur 12 tahun sudah keluar negeri bukan melancong tapi bisnis itu ibarat kalau sekarang orang yang sudah impor ekspor itu yang mainnya bukan kalau satuan apa bukan retail ya apa namanya Iya bukan retail tapi yang skala besar pakainya kontainer lah kayak gitu ya bayangannya itu itu di usia segitu umur 17 Rasulullah SAW sudah punya armada dagang sendiri ketika usianya udah 20-an tahun di Mekah ada seorang pengusaha wanita yang kaya raya konon uangnya itu seperti tiga Mekah itu bisa bayang ke Jogja dibagi telu siji ngene perempuan ini Sayyidatuna Khadijah at ya Khadijah Al-Kubra buatlah seorang perempuan yang sukses yang kaya raya punya barang banyak tapi beliau tidak menjalankan sendiri usahanya jadi beliau itu biasanya di punya barang nanti dijual sama orang lain beliau cuma nitip pengawas nah lalu suatu hari ada yang jualkan barang dagangan beliau laku keras keuntungannya tuh berlipat-lipat mungkin dua sampai tiga kali lipat maka kau dijahin nanya ini kok penjualan kali ini masif sekali ini yang jual siapa oh seorang anak muda namanya Muhammad maka Sayyidatuna Khadijah ini penasaran sama laki-laki ini Kemudian mengutus seorang asistennya namanya Maisaroh Untuk menjadi pengawasnya Rasulullah SAW Maisaroh ini laki apa perempuan? Laki-laki ya Jangan dikira Maisaroh perempuan Maisaroh itu laki-laki Perjalanan -laki dagang sama Rasulullah Kemudian di sanalah Maisaroh melihat bagaimana betapa jujurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan sampai barang yang cacat pun laku ketika yang jual Rasulullah sepulang dari sana Khadijah yang pingin itu menikah sama Rasulullah yang ngelamar itu Khadijah dari pihak Khadijah nyuruh seseorang untuk melamarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat di usia 25 tahun Rasulullah menikah dengan mahar berapa Seminimal-minimalnya riwayat itu menyebutkan 20 ekor unta. betina. 20 ekor onta Anggaplah ya satu unta 50 juta aja lah. Nek 20. 1 M. Itu jomblo sekeren apa itu nikah ya? Maharnya 1 M. Cewek mana yang nolak? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW di usia segitu sudah sangat luar biasa. Nah, maka ini kita coba kembalikan pada diri kita. Kita ini jomblo-jomblo yang mau nikah sudah persiapan apa kan nikah butuh persiapan gitu ya. Persiapan intelektual, persiapan spiritual, persiapan mental, persiapan fisik, persiapan finansial lihat ya Mas ya. Butuh disiapkan semua. Rumah tangga itu kalau bahasa usaha saya ya bahasa usaha saya itu bagaikan gunung es gitu. 10% yang tampak indahnya, semakin menyelam semakin sesek katanya. Tapi kalau saya alami alhamdulillah enggak ya. 10% yang di atas itu keindahan, semakin nyelam semakin indah ya. semakin nyelam semakin dapat luar biasa hal-hal yang sangat menakjubkan. Ala kulli hal. Setiap orang akan menghadapi situasi rumah tangga yang berbeda-beda. Nah, kita lihat Rasulullah s.a.w alaihi usianya 25 tahun menikah dengan seorang perempuan usianya sudah 40 tahun tapi jangan bawa bayang no kayak nenek-nenek yang dah keriput Oh saya datuna Khadijah ini usia 40 masih cowok mengkling gitu ya saya punya kenalan orang Arab usianya sudah 50 sekian itu sama ABG ABG kampung saya wow, masih cantik beliau gitu. padahal usianya sudah 50 lebih kan memang dirawat gitu loh ada ada ongkos perawatannya Khadijah orang kaya Nah, Rasulullah SAW Alaihi Wasallam menyiapkan sebuah keluarga yang luar biasa, yang sangat harmonis luar biasa dengan Sayyidatuna Khadijah Al Kubro. Lalu dari Sayyidatuna Khadijah ini lahir berapa anak? Enam, ya enam. Yang satu yang pertama laki-laki namanya Qasim Makanya Rasulullah itu dijuluki Abul Qasim Tapi ini wafat di usia yang masih kecil Dua tahun, tiga tahun wafat dan Rasulullah punya anak laki-laki lagi, -laki, namanya Abdullah sama, wafat di waktu kecil. Perempuan yang paling tua namanya Zainab, menikah sama Abdul Az bin Robi, punya anak perempuan namanya Umamah. Rasulullah punya cucu dari Zainab namanya Umamah. Terus kemudian anaknya yang kedua perempuan siapa namanya? Ruqayyah, dinikahkan dengan Uthman bin Affan ini pernah suatu kejadian, Sayyidina Uthman mau izin berangkat perang Badar, tapi tidak dikasih izin sama Rasulullah. Istrimu sakit, kamu tunggu istrimu. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat pengertian terhadap anaknya, terhadap mantunya. Ya sudah, kamu rawat saja rukyah. Insya Allah pahalamu sama dengan pahala kami yang keluar. Kemudian setelah Rukaiyah wafat. Utsman dinikahkan lagi sama Ummu Sum binti Rasulillah dan Rasulullah bilang seandainya saya punya anak lagi selain Ummu Kulsum ini saya punya 40 anak lagi satu persatu tak nikahkan sama Utsman saking luar biasanya Rasulullah punya mantu yang namanya Utsman ini salah satu kehebatannya Utsman ya suatu hari Rasulullah SAW duduk di dalam rumah itu duduknya ngangkat kaki sampai pahanya beliau kelihatan kemudian salam Assalamualaikum. Masuk Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar duduk, Rasulullah tidak merubah posisi, ngobrol asik gitu. Terus kata lagi, "Assalamualaikum. Siapa? Umar. masuk." Masuk. Duduk sama Rasulullah ngobrol tanpa merubah posisi. Pahanya yang kelihatan. Asik ngobrol ini, Rasulullah itu seorang teman yang luar biasa ya, yang asik dan mengasikkan sahabatnya e, sering datang dan beliau sering mendatangi teman ataupun sahabatnya ngobrol mengasikkan itu biasa dalam kehidupan Rasulullah. Maka jangan jadi orang autis ya yang nggak nggak bisa bergaul itu, ndak sunnah itu. Nggak sunnah, ya. sunnah Rasulullah itu bergaul kok. Kemudian datang ketuk pintu yang ketiga, Assalamualaikum, Man, Osman, sebentar. Sama Rasulullah dirapihkan dulu bajunya ditutup dulu aurat-auratnya baru ya silahkan masuk selesai pulang Utsman pulang Umar pulang Abu Bakar pulang saya Aisyah nanya ya Rasulullah tadi kok pas Abu Bakar sama Umar tidak ditutup itu begitu Usman kok ditutup ya bagaimana mungkin aku tidak malu pada orang yang malaikat aja malu Utsman itu kalau mandi di kamar mandi ditutup pintu kamar mandinya ditutup pintu rumahnya masih pakai basahan saking malunya Utsman bin Affan radhiyallahu an maka itulah Rasulullah SAW sangat menyayangi Utsman. Beliau ini adalah orang kaya yang jadi mantunya Rasulullah yang selalu mendukung dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anaknya Rasulullah yang terakhir perempuan ya, yang paling istimewa namanya Sayyidatuna Fatimah Zahra yang dinikahi oleh Sayyidina Ali. Ini adalah anak-anak Rasulullah dari pernikahannya dengan Khadijah. Suatu hari ketika Sayyidah Khadijah sudah wafat. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Ini saya ingin menggambarkan betapa cinta dan sayangnya Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah. Rasulullah itu walaupun Khadijah sudah meninggal, beliau masih suka motong kambing. Terus kambingnya ini dihadiahkan kepada teman-temannya Khodijah, kasihkan Fulanah itu temannya Khodijah, kasihkan Fulanah itu kerabatnya Khodijah. Sampai-sampai Sa'idah Aisyah itu cemburu, cemburu sama orang dah mati. Hmm? Khadijah Khodijah terus yang disebut. Kenapa kau selalu menyebut perempuan tua itu ya Rasulullah? Bukankah Allah sudah menggantikannya dengan perempuan yang seperti kami, kayak aku gitulah bahasanya Sa'idah Aisyah. Rasulullah SAW marah Merah mukanya Mengatakan kepada Fatimah eh, Mengatakan kepada Sayyidah Aisyah Selama-lamanya tidak akan bisa ada yang seperti Khadijah Dia orang yang menolongku saat yang lain mendustakanku Dia yang membela saat semua orang memusuhiku Dia yang menghabiskan semua hartanya untuk dakwahku Dan dari dia aku dapat anak Ini saking cintanya Rasulullah SAW pada Khadijah bahkan sampai wafat pun Rasulullah masih sering ngasih hadiah atas nama Khadijah. Ini banyak orang-orang yang akhwat-akhwat yang salah faham ini. Cemburu tuh boleh, tidak apa-apa tuh loh. Sayyidah Aisyah saja cemburuan, tidak boleh ya, tidak boleh dipakai dalil ini. Saya Aisyah cemburu itu faktor kewanitaannya ya biasalah perempuan kalau pun cemburu. Tapi cemburunya syar'i kok pada madunya, bukan sama yang selain madunya. Wong suaminya ndak maksiat. Kadang-kadang ini ada perempuan yang suaminya tidak maksiat dia cemburu. Cemburu itu kalau suaminya maksiat. Nah kita tidak bisa menjadikan cemburunya Aisyah sebagai dalil. Yang kita jadikan dalil adalah reaksinya Rasulullah ketika Sayyidah Aisyah cemburu. Ketika cemburunya semacam ini Rasulullah marah, ditegur. Tidak boleh kau cemburu kayak gitu. Salah. Bagaimana tidak dicintai oleh Rasulullah Sayyidatina Khadijah itu luar biasa Dalam mendukung dakwah Ya Ketika Rasulullah SAW dapat wahyu pertama kali kan Habis dari Gua Hiro itu Disikap Malaikat Jibril suruh Ikrok ikro, Sampai tiga kali Rasulullah SAW pulang ketakutan Kalau perempuan zaman sekarang Mungkin Rasulullah diuring-uring maka nih kan Dani wong lanang ojo berangkeraan tekan gua itu wengi wengi yuk bikin aneh aneh omah api kok malah lu ngoneng. gua mungkin perempuan perempuan sekarang gitu malah dimarah marahi gitu suaminya ya tapi Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha ketika Rasulullah ketakutan langsung diselimuti. Rasulullah yang bilangkan zamiluni zamiluni selimuti, diselimuti tidak banyak ngomong sekarang ini perempuan kalau suaminya panik tambah ngegeri tambah bikin suasana jadi lebih panik kok kok oh, dicanda oh suaminya panik dia tenang minta selimut diselimuti subuh ala rok sial barit tuangkan air dingin di kepalaku diambilkan air dingin dituangkan karena salah satu cara untuk mengobati ketakutan adalah menuangkan air dingin di kepala terus kemudian Rasulullah setelah setelah agak reda beliau ngomong ini itu ala nafsi aku takut terhadap diriku sendiri kata Sayyidah Khadijah kau tidak perlu takut demi Allah ma abada Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang seperti kamu kamu ini orang baik kamu orang yang suka nanggung kesulitannya orang lain kamu penyantun anak yatim kau baik sama tetangga kau rajin silaturahmi kau selalu membela kebenaran mana mungkin orang kayak kamu diselakakan sama Allah Ketika suaminya resah istrinya yang menghibur. Bukan sebaliknya, suami pulang stres tambah diomeli, Rap, repot itu. <laughs> Ada yang pengalaman di sini? Ajung silahkan, repot itu. Tapi tolong selama dia jadi istri disabari, jangan dijual ke sapi gitu ya. Bahaya. Terus kemudian uh, apa namanya? Ketika sudah tenang, besoknya Sayyidah Khadijah membawa Rasulullah SAW menuju pamannya Warokoh bin Naufal. Wahai paman, tolong dengarkan ini perkataan anak saudaramu ini, anak pamanmu ini. Maka Rasulullah suruh cerita, maka Rasulullah cerita. Maka Warokoh bin Naufal mengatakan, fa'innahu namus, itu adalah namus, malaikat yang mendatangi Nabi Musa juga. Tidaklah seorang mendapatkan wahyu yang demikian, melainkan dia pasti akan dimusuhi dia akan diusir demi Allah suatu hari nanti ketika aku masih sehat ketika kau diusir maka aku akan menolongmu dengan sebenar-benar pertolongan nasron itu kata Warokoh bin Naufal Rasulullah nanya loh emang orang kayak saya bakal dimusuhi ya setiap orang yang membawa wahyu dakwah semacam ini pasti akan dimusuhi pasti akan diusir oleh kaumnya apa pelajarannya ketika Rasulullah punya masalah? Istrinya, Sayyidatuna Khadijah, muncul sebagai solusi daripada masalah. Bisa enggak perempuan kayak gini muncul tiba-tiba? Itu pasti ada proses panjang. Bagaimana memilih bibit wanita yang baik, kemudian mendidik wanita yang baik itu untuk menjadi yang jauh lebih baik? Tak bisa ujuk-ujuk simsalabe modelnya pacaran, nakal, senangannya chattingan sama akhwat, apalagi akhyar ya, akhwat liar. Terus berharap dapat istri soleha, dari mana rumus kayak gitu? Al-Quran terang mengatakan, at wa khabithin, wal-khabithun al-khabithat. Perempuan baik untuk laki-laki baik. Laki-laki baik untuk perempuan baik, perempuan buruk untuk laki-laki buruk, perempuan itu rumus umumnya tapi tetap ada pengecualian sebagai ujian gitu ya Firaun orang paling buruk dapat istri orang paling beriman yaitu sayyidatuna Asiyah. sedangkan Nabi Nuh dan Nabi Lut itu soleh bahkan nabi punya istri pengkhianat dakwah maka kita perlu siapkan diri kira-kira aku modelan jomblo ini kayak Rasulullah apa waduh ya waduh baina sama sumur minyak itu kan antara langit dan bukan bumi dengan sumur minyak jauh Hah? bawah ya kan tapi paling tidak kita mengusahakan untuk menjadi high quality jomblo dulu tuh Rasulullah jadi jomblo semacam itu tuh kayak gimana nah kita ikuti kan kemarin kita sudah sampaikan tentang bagaimana Rasulullah SAW memimpin diri menjadi seorang pribadi yang baik kan begitu menikahnya Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah ini perempuan yang sangat luar biasa ya. Nah, ibaratnya primadonanya orang Quraisy itu. Wes wayu, sogeh, pinter Menjaga kehormatan siapa yang nggak pingin coba? Abu Jahal tuh pernah ngelamar, gagal ditolak. Bahwa dia kesel Rasulullah SAW. Ada peristiwa cinta di balik permusuhan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW ya. Ada cinta tertolak di balik itu ada hubungan personal ya, ada gengsi personal itu soal Abu Jahal menolak dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lihat bukan cuma itu ya kita uh, bagaimana Sayyidatuna Khadijah selalu membela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu menyayangi mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendidik anaknya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Sayyidatuna Fatimah Tuz Zahra masih kecil waktu itu ketika melihat abahnya pulang dalam keadaan kepalanya berlumuran tai unta, kepalanya diinjak sama orang Quraisy. Sayyidah Fatimah datang dengan penuh cinta sambil menangis kemudian menghapus kotoran-kotoran yang ada di kepala ayahnya membersihkannya. Ini kalau anaknya aja bisa sampai secinta itu kepada ayahnya, ini bisa ujuk-ujuk apa dididik kalau kita ingin punya anak yang soleha, ya kita harus punya istri soleha yang bisa didik anak. Karena ketika Rasulullah SAW dakwah, hantu bayangkan, beliau itu tiga hari keluar rumah tidak pulang. Pergi ke rumahnya fulan, dakwah di sana. Pergi ke rumahnya fulan, dakwah di sana. Tiga hari baru pulang. Pulang dalam keadaan capek luar biasa, ketika kepalanya diletakkan di pahanya Khadijah langsung tidur. Inilah seorang istri ya suaminya pulang dalam keadaan lelah diambil no bantal, apa apa hanya sendiri disayang sayang sampai Rasulullah dalam waktu sekejap langsung ketiduran lelahnya suami di rumah, di luar rumah begitu sampai dalam rumah langsung berganti dengan ketenangan dan kenyamanan suatu hari malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW seperti biasa kalau ada tamu kan Sayyidah Khadijah masuk Nyiapkan makanan Terus Malaikat Jibril ngomong sama Rasulullah Wahai Rasulullah Sampaikan salam dari Allah Kepada Khadijah Dan sampaikan juga salamku Kepada Khadijah Sampaikan pesan kepadanya bahwa Nanti di surga Allah akan membuatkan Dia rumah yang sangat indah yang sunyi Tidak ada keributan sama sekali Sebagai ganti Karena ketika di dunia Dia melayani tamu-tamumu Melayani orang-orang yang datang Untuk kepentingan dakwah Beliau sampai Orang yang kaya itu harus menyiapkan Sendiri makanan untuk tamu-tamunya Rasulullah dan rumahnya Tidak pernah sepi selalu bising Dengan tamu-tamu yang datang itu bisa bayangkan nih itu bagaimana Rasulullah SAW mendidik istrinya sampai menjadi istri yang soleha mensupport dakwahnya suami luar terus gak mulih mulai dakwahnya opo telong dino gak mulai kecantol dah gitu kan cantol kalau mat utah kayak gitu ya, kan? istri-istri yang tidak beradab pada suaminya tidak diajari tata kerama tapi Sayyidah Khadijah, Masya Allah menjamu tamu-tamunya Rasulullah SAW tidak ada lelahnya beliau sendiri yang jamu kan kongkon bisa sebenarnya tapi karena pingin, beliau ingin ambil peran dalam dakwah bagaimana istri punya semangat berperan di dalam dakwahnya suami saya tidak bahkan ketika apa hartanya Sayyidah Khadijah itu habis semua di tahun ke-10 setelah keluar dari pengepungan Syi'ib itu. Kan Sayyidah Khadijah dalam keadaan sakit menjelang sakaratul maut terus nanya, "Wahai suamiku, saya ini kok ngidam manisan Mekah ya, aku pingin nih." Terus kata Rasulullah, "Wahai istriku, sudah tidak tersisa lagi sekeping uang pun untuk itu." Sayyidah Khadijah mengkonfirmasi nanya, "Apa semuanya habis untuk dakwah?" Iya. Ya kalau gitu nggak apa-apa, aku ridho. Masya Allah seorang istri yang menghabiskan semua hartanya untuk kepentingan dakwah suaminya. Wah, naik sekarang udah diungkit-ungkit. Sertifikat emak di kudi. Kadekno <tuh> ya, Jadi rame itu urusannya. Bahkan sekarang ini ada istri-istri ini cuma nikah sama suami untuk kepentingan kekayaan aja ya kan. Ada satu kisah di negeri antah berantah itu kan. Ada seorang yang terkenal kaya raya gitu kan terus ada perempuan nikah sama dia gitu kita ya Allah alam suap nikahnya hanya untuk sekedar mendapatkan kekayaan daripada suaminya setelah dapat ya minta cerai naudzubillah semua naudzubillah bahkan ketika bicara totalitas dalam perjuangan Sayyidah Khadijah itu mengatakan Ya Rasulullah, kalau aku sudah mati nanti, sedangkan kau masih membutuhkan pertolonganku dalam urusan dakwah ini. Hartaku sudah habis, tidak ada lagi yang bisa ku kontribusikan. Bongkar kuburanku wahai suamiku, ambil tulang belulangku, gunakan untuk kebutuhan dakwahmu. Kau butuhnya perang samudera, kalau itu bisa dibikin buat rakit ya ambil saja. Totalitas sampai mati ini 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 perempuan yang sim salabim jadi begitu atau dia adalah bibit yang unggul lalu ditanam di tanah yang subur diolah oleh seorang petani yang profesional maka penting sekali bagi antum-antum yang nanti akan memilih dunia dakwah ya sebagai jalan hidup sebagai the way of life karena memang seharusnya way of life-nya seorang mukmin apa dakwah kan Allah berfirman kul hadihi sabili adu'u ilallahi ala basiratin ana wa manit kul katakanlah wahai Muhammad hadihi ini sabili adalah jalanku Adu ilallah jalan di mana aku menyeru manusia kepada Allah bukan mengajak manusia pada diriku bukan adu ilayya bukan adu ilaina bukan mengajak pada kelompokku ormasku golonganku bukan adu ilallah aku menyeru kepada Allah ala basirah di atas ilmu dasar dakwahnya ini adalah orientasi keilmuan bukan materi. Ana seperti itulah aku wa manit dan orang-orang yang mengikutiku. Antum jadi arsitek bisa jadi dai dalam profesi tersebut, ya kan? Dakwah ini pekerjaan sok hidup Antum jadi santri bisa nggak dakwah? Bisa kepada siapa? Kepada diri sendiri, kepada orang tua, pada keluarga. Dengan apa? Menunjukkan oh setelah jadi santri semakin berbakti pada orang tua. Bisa nggak gitu? Bisa. Sebagai anggota warga masyarakat dakwah bisa enggak? Bisa menunjukkan disiplin, rapat enggak pernah terlambat Syiar-syiar Islam ditunjukkan Sehingga orang hormat Kadang-kadang ada yang penampilannya islami Tapi enggak pernah mau berhubungan sosial Merasa masyarakat semuanya najis Repot ini Enggak tahu ngaji sama siapa kok kayak gitu Enggak boleh Penampilannya syari, tapi harus serawong juga karena Rasulullah itu serawong sama masyarakat. Bahkan beliau dimusuhi dan lain sebagainya, beliau tetap jenguk musuh-musuhnya yang sakitnya nggak? Ikut rapat RT, ya kan? ikut iuran, jimbitan, enggak apa-apa ikut. Jadi apa? Anggota masyarakat yang baik. Jadi pedagang, jadi pedagang yang jujur. Dari itu dia bisa siar. Jadi pengusaha, pengusaha sukses, tapi yang rajin infak. Dari itu dia bisa siar. Ya Apapun profesimu Jadikan dakwah ini sebagai way of Way of life Berdakwah sesuai dengan kapasitas kita masing-masing Jangan sampai ketika kita sudah memilih dalam dakwah Ternyata Musuh utama kita adalah Keluarga kita Pengkhianatnya adalah orang di dalam rumah Kita sendiri banyak penting sekali kita menyiapkan kepemimpinan diri yang baik sehingga nanti kita bisa menjadi kepala keluarga yang baik mendidik istri dengan baik mendidik anak dengan baik anak itu di dalam Al-Quran disebutkan bisa menjadi empat macam satu anak bisa menjadi fitnah innama amwalukum wa'ulatukum fitnah anak bisa menjadi musuh Ya, anak bisa menjadi musuh. Kemudian anak ini bisa cuma jadi perhiasan. Wah, oh, kalau anakku sekolah yang sekolah favorit, wah kampus favorit, wah anakku wis Quran. ini perhiasan. fil amwal level tertingginya anak itu bisa menjadi kurratu ain dan juga imamul mutakin anak bisa menjadi kurratu ain dan imamul mutakin kalau kurratu ain itu kita punya anak soleh bangun tahajud ya hafid Quran masya Allah mengamalkan tapi kemanfaatannya untuk diri sendiri untuk dia atau untuk keluarganya tapi kalau anak itu jadi imamul mutakin masya Allah Siapa yang bisa didik anak jadi imamul mutakin? Orang tuanya lah. Kalau orang tuanya jalannya dakwah kayak Rasulullah, shallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada di dalam rumah didik anak? Ibunya, istri kita lah. Kalau istrinya tidak dididik dengan baik, fikih orang ngerti gitu. Istri saya nonton kajian siapa? Oh, istrinya Buya Yahya itu sampai nyuci aja ada fikihnya. Jadi nyuci pakaian itu ada fikihnya. jadi yang najis disingkirkan dulu, yang tidak najis jadikan satu, yang najis di cuci dulu pakai air baru digabungkan sama yang lain karena kalau yang najis dicampur, rambut najis semua isi pakaiannya itu, bayangkan najisnya roto gitu, terus dipakai sholat sama suaminya setelah kering, sah ada sholat sesuaminya, begitu istri harus diajari semuanya urusan akidah karena kita sebagai orang tua diperintahkan sama Allah ku angfusakum wa ahlikum nar kalau kita melihat Nabi Yakub dalam detik-detik sakaratul mautnya nanya sama anaknya mata budu namin bakti apa yang kau sembah setelahku bukan mata kulu namin bakti nah kita kan yang mau makan besok apa gitu besok kue mangan opo yole kerjamu opo mangan opo tapi para nabi mencontohkan mata abu min ba'di. Pelajaran akidah yang diajarkan kepada istri, inilah nanti yang diajarkan istri kepada anak. Pelajaran tentang fikih, pelajaran tentang adab, pelajaran tentang siroh. Inilah yang nanti bagaimana diajarkan istri kepada anak. Rasulullah s.a.w. adalah seorang suami yang sangat penyayang. Para istri-istri nabi dan kualitasnya adalah mereka yang disentuh oleh tangan nubuat. Banyak sekali kisahnya kalau mau kita ceritakan habis waktu kita, ya, insya Allah pertemuan yang akan datang kita ceritakan satu sesi lagi untuk bercerita tentang bagaimana Rasulullah SAW bersikap sangat baik dan mesra kepada istri-istrinya, sehingga nah ini fikih nikah, ya, buat jomblo, ya, untuk belajar bagaimana nanti uh, seorang itu bisa. Uh, berbuat baik, berlaku ma'ruf, berbuat ihsan kepada keluarganya. Dalam hal ini istri, penutup saya sampaikan tentang bagaimana posisi Rasulullah kepada istri-istrinya. Beliau mengatakan, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, istri-istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi tidak bisa dikatakan orang ini baik ya. Kalau wah dia masya Allah tampilannya di depan umum tokoh masyarakat tapi ternyata rumah tangganya hancur-hancuran. Suka jotosi buju gitu ya istri buat samsak di rumah ya. Dibanting, ditendang, dilempar piring gitu kan. Kejam Mukanya dicoret pakai beling. Seret gitu Allah alam KDRT dan lain sebagainya. Suka mentak-mentak istri dan lain sebagainya kasar, jahat, dolim tidak berlaku ma'ruf tanpa sebab. Naudzubillah naudzubillah itu nanti akan menjadi satu petaka di dalam dakwah tersendiri. Semoga Allah menghindarkan kita tadi. Hal-hal yang semacam itu saya cukupkan sampai di sini saja. Semoga antum menjadi orang yang mampu memimpin diri, mampu memimpin keluarga, yang jomblo-jomblo mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang soleh. Kalau banyak kurang, saya minta maaf. Akhiru da'wana anilhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.